Terima kasih Gopay sudah peduli dengan anak yatim. Kami, keluarga besar Institut kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gopay yang keenam. Cuma satu, dua, tiga, empat. Tetap terus siarkan Gopay. Terus, jangan bosan-bosan untuk siarkan Gopay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah yang ke-6 tahun. Saya berharap untuk semua pengurus, korwil, tim kerja tetap semangat. Kami tetap semangat, tetap terus siarkan Gopay. Terus jangan bosan-bosan untuk siarkan Gopay. Jadi kepedulian kita ke anak-anak yatim dari almarhum teman-teman kita yang sudah tiada, terus kita siarkan, terus kita kumandangkan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulangi nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Takbir. Masya Allah, tepuk tangan dong buat teman-teman semuanya. Luar biasa. Luar biasa teman-teman Gopay, pertama-tama yang saya hormati pembina, yang saya hormati Pak Mul, Babin Bumi, saya panggilnya Bang Munis ya. Dan teman-teman pengurus Gopay, mungkin saya sedikit sharing terlebih dahulu ya, awal mulanya saya bisa bersinergi dengan teman-teman Gopay. Awalnya saya datang di daerah Mustika Jaya pada saat itu, saya dapat info ada gerakan sosial yang sangat luar biasa teman-teman. Di situ kami di tim kampus ya, khususnya di kampus Institut Setiami, Bekasi dan Cikarang, merasa terenyuh teman-teman, bahwa teman-teman semuanya yang memang, maaf ya teman-teman ya, maaf, saya yakin teman-teman juga membutuhkan yang namanya untuk kehidupan sehari-hari. Tapi salutnya saya dengan teman-teman semuanya masih bisa menyisihkan buat teman-teman anak yatim. Tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Di situ jujur saya langsung terenyuh, bahkan saya bilang sama pembina dengan Pak Bendahara dan Korwil Bekasi, Bang Kodo ya, saya bilang insya Allah kampus kita siap untuk berkontribusi untuk teman-teman Gopay ke depannya. Karena gini teman-teman, awalnya teman-teman kalau boleh sharing juga, tadinya pelaksanaan kegiatannya mulai di kampus kami, cuma karena memang banyak
halangannya teman-teman yang sangat tidak terduga. Kampus kami akhirnya kita lockdown. Akhirnya infokan berjalannya di situ-situ. Tapi tidak apa-apa, mengurangi rasa hormat saya mengucapkan sangat-sangat terima kasih kepada teman-teman semuanya, pasti dari teman-teman GoPay. Dan teman-teman semuanya, kami perwakilan dari Kampus Institut Setiami. Kampus Institut Setiami Bekasi dan Cikarang, teman-teman semuanya. Kampus kita itu tersebar di wilayah Jabodetabek, teman-teman. Cuma kebetulan kami di wilayah Bekasi A, yaitu dan Bekasi B yang ada di wilayah Cikarang. Jadi teman-teman semuanya, khususnya teman-teman driver ojol, Gojek, Grab ataupun itu, apapun yang memang komunitas ojol, silakan ingin nyantai-nyantai di kampus kami. Saya sangat terbuka lebar buat teman-teman semuanya, tepatnya di Jalan RA Kartini dan di Cikarang dan Jalan Industri. Saya tunggu kedatangan teman-teman semuanya untuk kita sharing-sharing lah teman-teman ojol di kampus Institut Setiami pastinya. Dan satu lagi teman-teman yang mau saya sampaikan pada kesempatan pada hari ini, teman-teman semuanya, kami Kampus Institut Setiami sangat-sangat open sekali apabila teman-teman ojol, teman-teman Gojek, teman-teman GoPay ingin melanjutkan jenjang kuliahnya, teman-teman. Saya sangat apresiasi, maka dari itulah kampus kami memberikan beasiswa khusus ke teman-teman ojol yang ingin melanjutkan jenjang kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hayyallah ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh wa nabiyyu ba'dah. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Baik. Mamanya bagaimana hari ini? Baik. Ada sehat semuanya ya? Baik. Di antara anak dari keluarga yatim yang paling kecil usianya dua orang, maju ke depan. Yang paling kecil usianya, ini silakan satu udah pasti nih, baru brojo. Wah, anak kecil yang mau duduk nih, yang kecil. Muhammad Iqbal Kebal Samusi. Oke, terima kasih banyak Bu. Teman-teman semuanya, bulan Muharram tahun baru Islam sangat identik dengan yang namanya tahun apa tuh? Lebarannya anak datangnya di tanggal 10 Muharram. Di tanggal di hari apa tuh kemarin? Kalau tidak salah hari Kamis. Hari Kamis tanggal 10 Muharram. Dari keluarga yatim lagi-lagi ada yang puasa nggak pada tanggal 10 Muharram? Ada? Tunjuk tangan yang puasa. Jujur. Satu. Cuma satu. Dua. Tiga. Empat. Alhamdulillah. Jadi hari ke-9 bulan Muharram. Hari ke-10 bulan Muharram kita disunahkan untuk berpuasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu pada saat beliau dilahirkan itu udah ditinggal oleh ayahnya. Benar apa benar? Bahkan pada saat umur 6 tahun dia ditinggal oleh mamanya. Betapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat sayang kepada keluarga ataupun anak yatim, sampai-sampai beliau mensabdakan ana wa qatilul yatim wa hataini fil jannah. Ini ibaratnya dua ibu jari nih yang enggak bisa dilepasin. Cuman ya, dari semuanya kita ini
harus juga tahu bahwa di antara aktivitas yang kita lakukan ini ada juga teman-teman kita di luar sana yang sedang mengusaha. Nah untuk itu, kepada seluruh orang ataupun mitra yang terlibat dalam kaitannya mengumpulkan sejumlah dana, dalam kaitannya mencukupi keluarga kita, mari kita doakan semoga Allah senantiasa berikan kesehatan kepada mereka. Allah senantiasa berikan keluangan waktu kepada mereka. Dan Allah senantiasa berikan keistiqomahan atas apa yang sedang dijalaninya. Lihat di dunia. Wa'ala kulliyatun salihah wa ila hadratin Nabiul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Atas nama manajemen Gojek Indonesia, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pengurus yang dari awal sampai dengan saat ini terus bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga besar kita, terus-menerus bisa memberikan kesenangan kepada kita, terus-menerus dalam keadaan sehat walafiat sampai akhirnya bisa terselenggara acara yang kesekian kalinya guna mengumpulkan ibu-ibu dan adik-adik semuanya sekalian. Mudah-mudahan dengan adanya acara kawinan ini tidak terputus tali silaturahim kita, tidak terputus apa yang sudah kita lakukan. Percaya bahwa di luar sana masih ada ayah-ayah untuk adik-adik kita semua. Dari manajemen Gojek juga mengaturkan api yang tak terhingga di lamanya memang kehadiran hari ini dan yang kemarin sempat tertunda. Saya kalau nggak diinformasikan sama Pak Nur sejujurnya nggak tahu deh gimana. Lagi ada kerjaan barusan, lagi ada Zoom sama teman-teman, tiba-tiba ada WhatsApp. Pak, ini dari manajemen Gojek nggak ada yang datang. Saya bingung harus ngomong apaan, karena ternyata dari inbox yang saya punya di WhatsApp ini gak ada yang mengkonfirmasi untuk hadir. Dan mudah-mudahan kehadiran saya ini gak mengurangi rasa hormat buat abang-abang semuanya. Ya, sehat semuanya. Bukan berarti kita menyengajakan, tapi kita kepengen semuanya jalan. Doain juga teman-teman yang ada di tim operasional, semuanya diberikan kesehatan, semuanya diberikan keteguhan, dan kita semua semoga Allah senantiasa berikan keberkahan hidup dan kesehatan yang sempurna. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Buat teman-teman GoPay jangan pernah lelah ya, berdiri dan teman-teman yang lain, Pak Ketua, Pak Jol, Pak Iwan, ya, Bang Acong, Pak Kul, luar biasa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kurang kompak, kayaknya kekenyangan di perut. Ya, saya punya pantun, tapi mudah-mudahan kita semua tidak termasuk pantun seperti ini. Burung gagak Abu Lahab tenggelam karena virus corona. Orang yang kagak jawab salam, ingusnya nyampe celana. Kebayang kalau misalkan celananya nyampe mata, kaki gelantungan gitu lalat. Na'udzubillahi min. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam dipanjangkan umur taat ibadahnya. Adik-adik di sini mudah-mudahan tercapai segala cita-citanya. Dan juga yang sudah berumah tangga mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Makanya jawab salam yang kompak. Yo afdol salam salasun. Paling afdol ucapin salam 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih utama sholat dulu apa lebih utama menuntut ilmu dulu? Ini jawab ibu-ibu dulu. Lebih utama sholat apa lebih utama sholat dulu apa lebih utama menuntut ilmu? Ada yang jawab sholat. Bapak-bapak, lebih utama sholat dulu apa nuntut ilmu dulu? Ada yang sholat, ada yang nuntut ilmu. Ini pertanyaannya sama seperti ini. Ayam dulu apa telur dulu? Hah? Ada yang jawab ayam. Ayam asalnya dari mana? Ada yang jawab telur. Telur asalnya dari mana? Jadi yang mana dong ini? Ayam dulu apa telur dulu? Nah, jawabannya adalah ayam. Kenapa? Karena Allah menciptakan sesuatu dengan sempurna. Nah, itu jawabannya ya. Karena Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan sempurna. Berarti apa? Ayam terlebih dahulu. Nah, ini pertanyaan. Sholat dulu apa nuntut ilmu dulu? Nah, ibu bahasa sholat dulu. Apa? Sholat utama, ya. Tapi sabda Rasul, talabul ilmi afdalu indallahi minas sholat. Menuntut ilmu itu lebih utama minas sholat daripada jadi benar dulu menuntut air. Sebab kalau misalkan kita sholat tanpa pakai ilmunya celak. Kalau misalkan kita sholat tanpa ilmunya celak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adek, gimana? Senang gak di lebarannya, lebaran anak yatim ini? Senang. Senang ya? Senang. Terima kasih, coba ucapin sama Gopay, terima kasih. Terima kasih Gopay sudah peduli dengan anak yatim. Ya, adek kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4? Iya. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di Jakarta Barat. Adek namanya siapa? Siren. Makasih adek ya atas ngobrol-ngobrolnya ya. Sehat selalu ya adek. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Ya, alhamdulillah untuk hari ini apa yang telah kita rencanakan bersama teman-teman semua yang terlibat dalam kegiatan ini alhamdulillah berjalan sesuai rencana dan lancar, tidak ada kendala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim kerja Tangsel, alhamdulillah acara Satu Muharram telah selesai dan sukses. Terima kasih para tim sukses juga dan para driver. Semangat. Selamat hari Milad.
untuk GoPay, Gojek Peduli Anak Yatim yang ke-6. Semoga kompak dan istiqomah selalu. Gojek Peduli Anak Yatim, jaya, 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 jaya. Dari kampusnya mana? Kami dari kampus di situ sendiri yang mengucapkan.